Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereviewkan rute jalan menuju Senja Cafe yang terletak di Sidoarjo. Di sebelah kiri ini ada perumahan Gauripan. Ini saya arah dari Krian menuju arah Sidoarjo Kota. Jadi kita start dari mulai perumahan Gauripan. Oke, kita review bareng-bareng. Let's go! Di sebelah kiri ini ada Lippo Plaza. Jadi kita melewati Lippo Plaza. Sembari menyaksikan review rute jalan menuju Senja Cafe yang terletak di Sidoarjo, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, karena subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar notifikasi video terbaru dari saya tentang tempat nongkrong hits dan wisata sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman. Di depan di sebelah kanan adalah bundaran kota Sidoarjo, dimana kalau kita belok ke kanan itu ke arah perumahan Gading Fajar dan bisa menuju bakso rantai yang sedang hit itu. Di sebelah kanan ini adalah Gor Sidoarjo, jadi kita melewati Gor Sidoarjo. Buat teman-teman yang sedang mencari referensi wisata dan tempat nongkrong daerah Sidoarjo, bisa teman-teman cek channel saya ini di playlist wisata dan kafe Sidoarjo. Di Sidoarjo sekarang yang lagi hit adalah Yusar Fishing dan Playground, OAC Cafe, dan Bakso Rantai. Itu semua juga sudah saya review dan teman-teman bisa cek di channel saya ini di playlist wisata dan kafe Sidoarjo. Sesuai petunjuk arah, kalau kita belok ke kanan itu ke arah Pagerwojo, di mana Senja Cafe ini terletak di Pagerwojo ini. Jadi kita harus belok ke kanan. Buat teman-teman yang dari arah Pasuruan atau arah Surabaya, bisa teman-teman tonton review lengkap dari Senja Cafe. Di situ saya mereviewkan rute perjalanan dari alun-alun Sidoarjo dan review tempatnya, mulai dari menu, view, dan fasilitasnya. Untuk menontonnya, link ada di deskripsi video ini. Di depan setelah Taman ASEAN di sebelah kiri ini ada lampu merah. Kita lanjut belok ke kiri. Jalan ini juga menuju Transmart Sidoarjo. Di sebelah kanan merah atas itu adalah Transmart. Di sebelah kiri ada tulisan Safira City. Di setelah tulisan itu kita putar balik. Di sebelah kiri ini adalah Transmart Sidoarjo. Setelah Transmart Sidoarjo kita tinggal cari gang. Jadi gang itu adalah jalan Kapling DPR2. Ini dia gangnya ya. Oke, kita lanjut belok ke kiri. Nah, kita sudah sampai di Senja Cafe.
Demikian review rute jalan menuju Senja Cafe. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya. Karena sekali lagi, subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.